Syed Fakrul. Baik, sebanyak 527 notis saman bernilai RM161,000 dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang berusi ops merah. Ops tersebut menumpukan kepada pelbagai kesalahan jalan raya antara kesalahan pematuhan lampu merah dalam kalangan pemandu e-hailing. Pengarah JPJ Negeri Adnan Mad Isa berkata operasi bermula 8 Oktober lalu akan tamat pada 7 November depan. Sehingga hari ini, kita telah pun mengeluarkan notis saman ke atas penunggang motosikal sebanyak 527 notis. Di mana kesalahan tidak patuhi lampu isyarat sebanyak 236. Yang menggunakan laluan terhad, laluan sehala oleh penunggang motosikal ini, biasanya pemandu e-hailing ini dia nak cepat kan, dia akan guna jalan sehala lah. Ada 25 notis. Tak pakai topi keledar bagi kesalahan yang pemandu lain, motosikal ada 27. Dan yang tidak ada lesen memandu, 142. Bagi pemandu motosikal yang menunggang motosikal di bawah umur, ada 2 kes. Dan di samping itu juga, pemandu e-hailing ni yang nombor motosikalnya yang tidak ikut peraturan, ada 79 kes. Kesalahan melanggar lampu isyarat merupakan antara 7 kesalahan utama yang dikesan oleh JPJ Negeri. Tegasnya, kesalahan tersebut boleh menyebabkan pesalah dikenakan mata merid yang akan menyebabkan lesen memandu digantung. Pejabat berkata demikian selepas membuat tinjauan ops merah JPJ pagi tadi.